Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat scones. Saya nak buat scones yang rasanya seperti English scones, begitu juga teksturnya. Jangan skip video ini kerana saya akan tunjukkan cara-cara untuk mengadun untuk mendapatkan tekstur scones yang terbaik. Saya akan menggunakan sukatan cawan untuk memudahkan kita membuat scones. Ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat scones. Mula-mula kita campurkan gula kaster ke dalam bekas yang mengandungi tepung naik sendiri. Selepas itu, masukkan serbuk penaik atau baking powder dan juga garam. Anda boleh mengayak bahan-bahan kering ini, tapi sebab kita nak buat dengan cara mudah, saya tak tunjukkan kita mengayak bahan-bahan ini. Kacau rata bahan-bahan kering. Potong kub butter yang kita keluarkan dari peti sejuk. Kacau rata sebelum kita gunakan tangan untuk membuat rub-in method. Gaul tepung dengan butter sehingga menjadi seperti serbuk roti. Gaul dengan hujung jari dengan ringan. Jika masih terdapat ketulan-ketulan butter, gosok-gosokkan di tangan kita secara ringan untuk menghancurkannya. Lakukan kaedah ini sehingga kita dapat tekstur seperti serbuk roti. Pecahkan telur ke dalam mangkuk. Kacau telur sekadar untuk menghancurkannya. Campurkan telur ke dalam susu, tapi tinggalkan dalam satu sudu besar telur di dalam mangkuk. Masukkan esen vanila ke dalam bancuhan susu dan telur. Kacau rata. Ambil sedikit bancuhan telur dan susu untuk dimasukkan dalam mangkuk yang berisi telur yang kita asingkan tadi. Masukkan satu sudu besar gula di dalam mangkuk tadi dan kacau hingga hancur. Pancuhan dalam mangkuk kecil merah itu adalah untuk kita buat egg wash atau disapu atas scones yang nak kita bakar nanti. Bentukkan lubang di tengah-tengah tepung. Curah pancuhan susu, telur dan vanila ke dalam lubang yang telah kita bentuk tadi. Kacau hingga agak sebati. Tapi jangan sekali-kali guna mixer untuk melakukan kaedah ini. Taburkan tepung di atas tempat menguli. Keluarkan dough scones kita tadi. Uli perlahan-lahan sekadar untuk meratakan tepung dengan bahan-bahan lain. Kita tak nak menguli seperti kita menguli roti ataupun membuat biskut kerana dia akan menjadi keras. Kita nakkan tekstur yang flaky di dalam scones kita.
tekan ala kadar untuk meratakan semua bahan-bahan. Lipat-lipatkan dough kita. Dough kita dah semakin sebati. Teruskan menguli dengan perlahan, dengan lembut. Alhamdulillah, dough kita dah cantik. Kita boleh bahagi dua dough kita. Tabur tepung di atas tempat menguli. Canai dough menggunakan tangan. Anda boleh guna alat pencanai ataupun rolling pin. Saya tak guna rolling pin sebab saya tak nak dia menjadi padat. Dough kita menjadi padat dan menyebabkan scones kita tak menjadi seperti yang kita mahu. Ketebalan dough yang kita canai adalah 1.5 cm hingga 2 cm. Celup tepung acuan scones. Tekap acuan di atas dough yang telah kita canai. Panaskan oven pada suhu 180 darjah Celsius. Lenser loyang dengan butter atau margarine atau guna baking paper pun boleh. Susun scones di atas loyang. Scones kita nanti akan kembang ke atas dan bukan ke tepi. Jadi tak apa kita susun agak rapat. Buat egg wash dengan menyapu bancuhan susu, telur dan gula di atas scones. Bakar scones pada kepanasan 180 darjah Celsius selama 15 hingga 20 minit bergantung kepada jenis oven. Teruskan mencanai dough yang selebihnya. Scones kita kelihatan sangat cantik naiknya. Scones kita dah pun masak dengan cantiknya. Kita boleh keluarkan dari oven. Kita boleh hidangkan scones yang dah masak tadi.
Jom kita rasa scones kita. Cantik sangat tekstur dia dan baunya pun sangat harum. Makan panas-panas, disapu dengan jam dan butter, memang sangat sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Anda mesti cuba resipi ini. Memang sangat sedap. Tak rugi anda cuba. Lihat tekstur dia memang seperti yang saya nak. Memang menjadi resipi ini, alhamdulillah. Sejujurnya, resipi ini adalah yang paling sedap saya pernah makan dan buat. Sesuai sangat scones ini dimakan di waktu petang bersama teh panas. Terima kasih kerana menonton. Sila subscribe, like dan share video ini. Waalaikumsalam.